Ketika kita hidup sesuai dengan sunnah, indah hidup ini. Ana beberapa kali mengingatkan jamaah, enggak ada istilahnya kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid li itsnain. Wa ta'amul itsnain li tsalats. Nabi mengatakan makanan satu orang itu cukup buat dua orang. Itu sunnah. Makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Cuma sayangnya kita enggak sesuai dengan sunnah hidup. Kadangkala ketika ada pembagian makanan, lihat saudaranya telat enggak dapat, enggak kepikiran tuh. Kalau di makanan dia ada hak saudaranya. Kadangkala kita mau Ramadan nih, ada acara buka bersama, kadangkala nasi bungkusannya kurang. Sebenarnya tidak kurang. Yang kurang itu nafsu kita. Apabila kita panggil saudara kita, "Tan, kau duduk sama aku makan." Kau sampaikan, "Kata nabiku, ini cukup buat dua orang." Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Itu satu onta untuk tiga orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi naik duluan karena jumlah ontanya tidak sesuai dengan jumlah pasukannya. Mau tidak mau gantian. Ketika Nabi sudah melewati beberapa ratus meter atau beberapa kilo, Nabi turun. Karena sudah ada kesepakatan jarak berapa tempuh turun, diganti. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak turun, kata Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, "Ya Rasulullah, nahnu namshi anka." Wahai Rasulullah, kau terus naik. Kita akan berjalan menggantikan engkau. Sekarang waktumu jalan, kita gantikan engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun. Beliau mengatakan, "Ma antuma bi aqwa minni." Kalian enggak lebih kuat dari aku, kata Nabi. Dan aku juga butuh pahala, kata Nabi. Aku juga ingin pahala, kata Nabi. Beliau turun jemaah. Wah, kalau kita hidup di atas sunnah dan benar, bukan hanya klaim belaka. Wallahi antum akan lihat burung-burung itu hidup bersamaan. Kita lihat kadangkala kenapa dulu yang kita biasa mendengar suara burung-burung indah, kemana suara-suara itu hilang? Kita gak lagi dengar karena orang sudah hidup tidak sesuai dengan syariat. Burung-burung dibuat titis-titisan. Anak-anaknya burung pada dipisahkan dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maukah Anda mendapatkan pahala dari setiap orang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim? Di belakang kita ada sebuah ma'had yang sedang dibangun masyaallah. Itu Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada ma'had ini insyaallah taala akan melahirkan santri-santri dari santri yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran secara 30 juz secara sempurna, yang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, berakhlakul karimah. Maka ketika kita menyumbangkan
sedikit kelebihan dari harta yang kita miliki, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla harta tersebut akan bisa menyampaikan kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap dari rupiah yang kita donasikan pada ma'ahad ini, ma'ahad tahfidzul Quran ini, maka mudah-mudahan kita berharap dari orang yang menghafalkan Al-Quran di ma'ahad ini, maka insyaAllah ta'ala kita kebagian andil dari pahalanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, saling tolong menolonglah kalian dalam permasalahan apa? Kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah. Maka kami masih membuka donasi dari pembangunan Ma'had Tahfidz Al-Imam An-Nawawi ini, ikhwan. Sekarang sedang berlangsung pengecoran lantai ketiga, insyaAllah akan berlangsung pengecoran lantai ketiga, dan seterusnya nanti akan lantai keempat dan selanjutnya. Masih banyak membutuhkan donasi dari antum semua, doa, dukungan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa membangun ma'ahad ini, mencetak generasi Quran yang bermanhaj dengan manhaj salafus saleh, berakidah yang benar, berakidah yang lurus, berakhlakul karimah, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa ada sumbangsih kepada dakwah Islamiyah ini, ikhwan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.